Olahraga kita makan ya Angel ya, biar nggak lapar ya. Kita ngomongin ini nih, kue lumpia. Salah satu makanan yang memang identik disantap saat tengah menonton pertandingan sepak bola di Stadion Tambak Sari, Surabaya. Ya, di Kota Pahlawan ini, bagaimana ada sebuah kampung yang sebagian besar warganya memproduksi lumpia untuk dipasarkan ke berbagai daerah. Namanya Kampung Lumpia. Lokasinya ada di Jalan Ngaglik, Gang Kuburan, Surabaya. Seperti apa ya proses pembuatan kue lumpia? Berikut liputannya. Inilah Kampung Kue Lumpia Surabaya yang ada di kawasan Ngaglik, Gang Kuburan, Surabaya. Proses pembuatan lumpia bisa dijumpai di sejumlah rumah di kampung itu. Salah satunya di rumah produksi milik Pak Kasno. Para karyawan terlihat sibuk membuat kulit lumpia dan juga memproduksi kue lumpia. Untuk membuat kue lumpia, pertama kali siapkan kulit lumpia yang terbuat dari tepung terigu yang kemudian dicetak dan dipanggang hingga matang. Kemudian sayur toge, wortel, dan telur yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam kulit lumpia yang terbuat dari tepung, kemudian digulung menjadi kue lumpia. Setelah dibentuk menjadi lumpia mentah, kemudian lumpia digoreng hingga kering dan matang, lumpia siap dimakan. Untuk menyantap lumpia agar lebih nikmat, lumpia dimakan dengan dicocol bumbu saus, cabai rawit hijau, dan daun bawang merah. Enak ya kalau buat nyantai-nyantai gitu, enak sih makan ini, apalagi lagi panas ya, tepungnya juga renyah, terus bumbunya juga enak ya. Pokoknya mantap, benar-benar mantap. Beli lumpia di sini, Mi? Ya, sering kalau buat apalagi jalan-jalan, kadang kalau Jumat berkah juga saya kasih ini, gitu. Karena kewalahan dengan banyaknya permintaan, pada tahun 2005, Kasno mengajak warga sekitar untuk terlibat dalam produksi lumpia. Kasno senang bisa memberdayakan para tetangganya untuk bisa turut menikmati cuan dari hasil penjualan lumpia yang mereka buat. Di mana tuh? Di Solo, Jogja. Itu kita datang Solo, Jogja, Lamongan, sama Malang, sampai Pasuruan, Sidoarjo juga. Kalau ada event sepak bola. Ini makanan khas Surabaya atau gimana? Makanan khas Surabaya. Bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya itu dari tauge, ya wortel, ada lombok, bawang, sama bumbunya itu dari sana semua. Per hari, Kasno bisa memproduksi 7.000 hingga 10.000 biji kue lumpia. Apalagi jika ada pertandingan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Manahan Solo, dan Sidoarjo, lumpia selalu banyak pesanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews, melaporkan.